kasih guys karena telah klik video saya pada hari ini, pada kali ini. Dan pada video saya kali ini guys, saya akan membuat plastik pelindung untuk durian dan durian Belanda saya. Jadi ini adalah yang terakhir ya guys. Saya sudah membuat 7 pelindung plastik untuk durian, untuk 7 pokok durian saya yang masih kecil dalam usia 1 bulan dan 2 bulan begitulah. Dan ini saya sedang memasang untuk durian Belanda. Dan ini adalah plastik pelindung terakhir yang saya akan pasang hari ini. Dan mari kita tonton video ini sampai habis ya guys. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat perkembangan tanaman durian saya. Terima kasih dan kita jumpa di video saya yang lain. Selamat menonton dan check it out. Inilah kerja saya hari ini guys. Dan kita lihat bagaimana perkembangan ataupun pertumbuhan durian yang saya tanam dalam bulan ke bulan. Dan itulah